Al-Fatihah yang kita ulang dalam solat setiap hari tu, rupanya kalau saya pun ditanya huruf apa, cuba keluarkan huruf apa yang tak ada dalam surah Al-Fatihah. Kita akan terfikir sekejap kan, macam ish, apa eh? Betul, eja balik satu-satu-satu. Sama lah saya pun. Terus kita nak tingkatkan usaha untuk kenal lagi apa yang kita doa amal selama ni. Betul, fa. Fa tak ada kan? Tak ada fa'du ke? Tak ada. Wa'amilu fa tak ada. Oh, Kak Ma. Okay. Alright. Ha, saya tunjuk muka surat lain. Kah? Huruf apa yang tak ada dalam surah Fatihah? Setiap kali nak tengok, okey, huruf ni ada tak? Huruf ni ada tak? Kita akan baca balik daripada bismillah sampai waladhdallin. Tengok huruf yang kedua pula. Bismillah sampai dhalin. Tu lama tu. Hamzah. An'amta. Hamzah ada. An'amta. An. Tu Hamzah. Sa. Sa tu apa? Sin ke? Mesta'in. Kalau sa yang keluar lidah tu betul tak ada? Sa yang keluar lidah betul tak ada? Betul-betul. Okay, yang ni semua dah. Ni tak ada kan? Kha tak ada kan? Tak ada orang yang baca khairil maghdu. Tak, itu khairil. Tukar. Okay. Terus. Tadi dah jawab Jim dengan Shin. Okay. Ha. Zai tadi dah jawab. Ustaz dah. Zoh pun tak ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, betul Tuan Yaakob. Betul, pandai. Okay, jadi totalnya berapa huruf tak ada dalam surah Al-Fatihah? Jenuh nak kira balik kan? Okay. Sebenarnya saya tengah tunggu yang lagi 4 orang untuk buat pembayaran buku modul mantap makhraj ni. Okay. InsyaAllah sama-sama kita tunggu. Nak beli lagi? Ya? Nak beli lagi? Masya Allah. Okay, nak beli lagi untuk mak pula. Kebetulan birthday dia. Happy birthday. Semoga panjang umur. Sihat selalu. Dimurahkan rezeki insya Allah. Okay, lagi 3 orang yang masih lagi tengah membuat payment mungkin. Okay, ini untuk Al-Quran kita. Lama tak cakap pasal Quran. Okay, tu dia Quran. Warna kertas ni memang kuning-kuning macam ni ke? Ha, warna kertas ni memang kuning-kuning gitu. Al-Quran jadikanlah panduan. Okay, warna kertas dia memang kuning-kuning gini. Nak tengok lagi. Dia tak putih. Dia tak putih. Okay. Sebab kalau saya ikut, ramai yang kata kalau putih ni dia jadi silau. Okay, alhamdulillah lah kita cuba. Okay, kertas kuning ni. Saya tak tahu nak cakap apa lagi sebab nak tunggu yang sahabat-sahabat kita. Kita main teka-teki je lah ya. Saya nak teka-teki yang pelik-pelik, tak tahu tuan-tuan. Saya teka-teki dalam ni je lah ya. Yang mana ada dalam ni lah. Okay, untuk yang ni bacaan dia balillah ataupun tak nak. Balillah, betul tak? Balillah, balillah.
lillah. Betul ke tak? Okay. Jadi kita buat panduan ni. Yang merah ni maknanya kita abaikan dia. Lam ni kosong kan? Kalau lam ni dia sama warna, takut dia jadi macam kita, macam mana eh? Lam kosong, kalau dia ada warna pun, warna apa ni nama dia? Warna hitam juga, kita jadi keliru. Walaupun asalnya kalau tanya, oh Ustazah abaikan lam tu. Tapi ini dia senang, dia buat merah adalah tanda kena masuk. Kena masukkan, masukkan. Maknanya yang ni kita abaikan. Balillah. Ha, dia ada sabdu kan? Balillah. Macam tu. Berapa harga sebuah Al-Quran sekarang? Okay, harga asal sebenarnya RM299. Tapi kita cuma letak RM150 je sekarang ni. Okay. RM150 saja. Itu pun, jom saya tengok sikit. Saya punya TikTok berapa ringgit lah. Saya guna Quran Azdan dah 2 tahun lebih. Lebih senang. Senang sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana kita tengok sikit. Saya dapat berapa ringgit? Oh, saya dapat RM145. Sama juga. RM145. Dekat sini ada yang nak dapatkan kelas ke? Saya lupa pula nak bagi tahu. Tadi ada yang kata nak belajar mengaji. Terlepas. Okay, sama juga dengan ni merah ni. Kita tak buatlah. Alau. Tak. Sebab ni kita masukkan terus je. Alau. Terus je. Masukkan dia. Okay. Masuk. Okay. Kemudian apa lagi? Tengok sikit. Apa yang kita nak tengok? Kalau mim bersabdu, wajib apa? Main teka-teki pula lah. Mim bersabdu. Ada lagi berapa minit tu? 8.15 tolak 8 berapa eh? Marah cikgu matematik. 15 tolak 8. 13. Kan? 13 minit eh. Okay. Mim yang bersabdu. Yes, Tuan Yaakob. Mantap. Tuan Yaakob aktif eh. Selalu saya nampak. Yang lain pun nampak juga ni. Apa? Atih cik. Ada ramai ni nak sebut ni. Masya-Allah. Ya, dengung. Jadi nampak saja mim yang bersabdu dan nampak saja nun yang bersabdu, dengunglah. Dengunglah. Okey. Lagi apa lagi? Okey. Soalan. Basir. Ra tebal nipis. Sementara tak bekerja ni nampaklah. Nak hilang hantuk. Oh, baca Quran hilang hantuk eh. Dan payment. Alhamdulillah. Beli Quran ke? Saya ingatkan nak buat rujukan untuk buku tadi dekat mak tu. Oh, nak beli Quran. Masya Allah. Okay, semoga makin semangat mak membaca Al-Quran, insyaAllah. Nipis Ustazah. Puan Sumayyah ada. Nipis, mantap. Walaupun roh itu baris depan, okay? Walaupun roh itu baris depan, tapi disebabkan kita nak matikan dia, dia dah jadi tak ada lah, kan? Basir. Gitu sahaja. Basir. Sir, mana kata? Kena senyum, insyaAllah. Lagi apa lagi? Kalau tengok kat sini kan, kat surat ni, dia ada perkataan yang digaris tu satu je. Selalu kan digaris satu ayat kan?
ni dari garis satu je. Kenapa eh? Sebab bawah ni dia nak bagi tahu berkenaan dengan Asmaul Husna, Al-Hayyu. Allah yang maha hidup. So adalah hadis yang mengatakan macam tu. Okay, kemudian kemudian ni ada mu'jam. Mu'jam ni apa? Bukan nak suruh lompat ke apa, duk jam. Tak mau. Okay, mu'jam ni ada dalam kamus bahasa Arab. Jadi dia ambil juga perkataan itu. Kata hayyun memiliki beberapa makna, di antaranya kemampuan, tumbuh yang terdapat pada tumbuhan dan haiwan. Tu. Kemudian yang dua, hidup sebagai sifat Allah. Kemudian yang ketiga apa tu? Kemampuan bergerak nombor dua. Nombor tiga, hidup sebagai sifat Allah. Dia diungkapkan huwa hayyun, dia itu maha hidup. Maksudnya mustahil dia mati dan sifat ini hanya bagi Allah. Gitu dari situ. Dia ada kamus-kamus. Sama jugalah perkataan yang kita tengok tadi. Basir. Ra ni nipis. Ya, memang nipis. Sekarang ni dia berbaris. Kenapa baris? Ini, bawah ni ada. Maha melihat. Dah dapat dah satu. Dah dapat dah dua makna. Hayyun. Makna dia Allah yang maha hidup. Kalau yang ni basir, Allah yang maha melihat. Okay. Hayyun, maha hidup. Basir, yang maha melihat. Dapat dah dua perkataan. Alhamdulillah. Okay, 3 minit lagi insyaAllah. 3 minit lagi. Mana yang masih lagi tekan-tekan tu, teruskan. Sebab sekarang ni yang dah buat payment ada 6 orang. Okay, tinggal lagi 9 tolak 5, 4 orang lagi yang tengah add to card. Okay, jadi saya tunggu dalam 3 minit lagi insyaAllah. Mungkin line dan sebagainya. Okay. 2 minit lagi. Macam mana nak buat payment? Tuan Syamsuddin ada online banking tak? Ada. Okey. Lepas Tuan Syamsuddin cuma tekan saja beg kuning tu. Kemudian dia ada pay dengan online banking. Jadi terus saja tekan daripada beg kuning tu. Dia macam ni. Contoh saya try tekan Contoh kan, nak beli apa? Nak beli buku kan, tekan beg kuning ni. Kemudian kan, saya rasa saya nak beli Al-Quran lah, tekan saja. Tekan tu, kemudian saya bank Islam. Ikutlah nak bank apa kat sini. Ada bank ni. Saya bank Islam. Tu buat pesanan. Terus masuk ke sini. Lepas tu teruslah. Gitu. Dah tak ada diskaun. Tapi Alhamdulillah, nasib baik kita masih lagi berpeluang. Daripada 299, kita letak 150 sahaja. Alhamdulillah, dapat jugalah sikit sebanyak. Jangan lupa tebus. Ni tebus, lupa tekan pula. Tebus.
Tubus. Lepas tu kan saya tengok lah, saya tekan-tekan ni, saya cuba bantulah kan. Ni tekan-tekan kat sini kan, dia ada macam tu kan. Lepas tu macam boleh je tuntut dan gunakan ni. Ni apa sebenarnya? Ha, saya jarang beli kat sini. Saya tak tahu sangat. Tekan je lah apa-apa pun. Okay. Alamak. Bertambah lagi yang nak order tu. Takpelah. InsyaAllah mudah-mudahan dia pemudahkan. Sambil-sambil saya baca doa eh. Sambil-sambil saya baca doa. Yang mana yang tengah tambah order tu, saya tunggu. Okay. Jadi kita baca doa dulu. Kita tangguh dulu. Kita punya perkongsian pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, assalamualaikum semua. Bye. Terima kasih. Saya nak tunggu ke, nak bye ke, macam mana? Tuan-tuan keluarlah dulu. Keluar dulu. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua sebab share, respon, like kan. Kemudian yang stay sampai sekarang. Okay, alright, itu saja. Bye. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi.